Yo, what's up my brother and sister? Kembali lagi bersama saya Wis Adit di sini. Lujung anjing, selamat pagi. Kali ini saya akan sedikit memberikan apa ya? Ya barangkali teman-teman di sini ingin menjadi seorang konten kreator atau YouTuber ya. Ingin berbagi pengalaman, ingin sharing, boleh inbox-inbox atau boleh juga lewat bagi-bagi nomor WhatsApp sekedar berbagi informasi. Oh ya, untuk yang ingin mengetahui aplikasi apa yang saya menggunakan aplikasi Power Director ya, itu udah keren banget menurut saya. Apalagi dengan versi yang terbaru itu fitur-fiturnya ada green screen seperti ini. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya ini. Keren banget lah, pokoknya saya sering menggunakan aplikasi ini ya. Dan untuk audio saya menggunakan aplikasi N-Track, itu untuk menaikkan kualitas suara ya, agar lebih keren, lebih bright, lebih powernya lebih keluar. Yo, what's up my brother and sister? Kembali lagi bersama saya Wis Adit di sini. Wilujeng anjing, selamat pagi. Good morning. Yo, kali ini saya akan sedikit memberikan apa ya? Ya barangkali teman-teman di sini ingin menjadi seorang konten kreator atau YouTuber ya. Ingin berbagi pengalaman, ingin sharing, boleh inbox-inbox. Saya sore sharing lewat atau boleh juga lewat bagi-bagi nomor WhatsApp ya. Yo, kali ini saya akan sedikit memberikan atau boleh juga lewat bagi-bagi nomor WhatsApp ya. Saya dengan menggunakan mic seperti ini aja, ini bisa lebih bagus jika menggunakan aplikasi N-Track itu ya. Untuk menjadi seorang konten kreator atau YouTuber ini, saya hanya menggunakan waktu luang saya ya. Makanya saya tidak menyibukkan dengan bermain game, karena sayang sekali buat saya ya, jika waktu habis terbuang dengan percuma. Jadi saya gunakan dengan membuat sebuah konten, membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa menambah edukasi atau menambah sedikit, ya katakanlah bisa ikut mencerdas kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Langsung aja kalian yang ingin sekedar sharing atau sekedar kita berbagi informasi, boleh langsung di inbox ya, ini lewat komentar, atau boleh lewat WhatsApp langsung. Kita ngobrol-ngobrol banyak mengenai bidang berkonten kreatoran atau per-youtuban ya. Ya saya sendiri belum ada seminggu ya untuk bisa monetize. Emang saya menjadi YouTuber itu sudah lama sih ya, cuma ya itu ya, karena butuh jam terbang, butuh pengalaman yang lumayan juga ya. Jadi ya saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai menjadi seorang konten kreator atau YouTuber ya. Oke guys, itu saja mungkin apa yang saya mau sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kita semakin mempererat tali persaudaraan, pertemanan kita, karena dalam hidup ini sayang sekali kita cuma hanya mencari hal-hal yang tidak berguna ya, mencari musuh, aduh sayang banget. Kita perluas lagi jaringan kita untuk perbanyak lagi pertemanan ya. Ya, karena
yang paling bermanfaat itu adalah bersosial dan memberikan kebaikan untuk sesama ya. Baik berupa sifat materi ataupun imateri. Oke, itu saja guys. Ya, langsung aja kalau kalian mau sekedar cari mau sekedar berbincang-bincang, bertukar pikiran, sharing-sharing. Oke, langsung saja komen-komen atau di inbox. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Usai dipamit. Assalamualaikum. Merdeka.